Jadi kalau kita buka tinggal di choose like. Nah, tinggal dibuka aja. Nggak akan buka. Nah, kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya. Yo, what's up guys, and welcome back to Blessing Interactive Channel. Sama gue Malvin. Dan di depan kita sekarang guys, udah ada box yang baru aja datang. Ini adalah pesanan gue yang udah gue tunggu kurang lebih hampir 2 bulan guys PO-nya. Jadi isinya bisa dibilang gadget, tapi bisa dibilang ini fungsinya lebih ke buat kita nge-review sebuah segmentasi produk, atau lebih tepatnya nge-review produk-produk audio. Jadi gue pengen share ini ke kalian semua ya, cuma iseng aja. Mungkin juga ini nggak berguna buat kalian, tapi ya gue rasa bakal seru sih. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Quick unboxing time. Nah, gila, datangnya dalam sebuah case nih ya, kayak tas makeup ya. Oke, wow, yes. Tuh, kalau kalian bisa lihat di depan ada tulisan 3DO. Jadi ini adalah sebuah brand dari sebuah mic. Mikrofon ya. Mikrofon apa? Kita cek ke dalam. Wush, ini case-nya. Hard case, jadi cakep banget. Oh, dia tuh kebukanya ternyata gini nih. Ada kuncinya nih harusnya. Jadi kalau kita buka tinggal di choose like. Ya, tinggal dibuka aja. Nah, kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya. Jadi ini dia, ini adalah sebuah mikrofon yang bentuknya kayak apa nih guys? Yes, kayak telinga. Kayak telinga kita. Jadi ini adalah namanya binaural microphone. Binaural. Kalau kalian yang mungkin pernah dengar aural binaural itu artinya adalah dia mikrofon yang memimik, ngikutin cara kita dengar nih, cara dengar telinga manusia. Jadi dia kayak 360 derajat bisa dibilang, tapi ya mungkin teknisnya seperti itu, cuma nanti gua taruh teknisnya binaural itu artinya apa, mungkin gua taruh juga di sini. Dan masih dibungkus plastik, kita buka aja ya. Look at that. Agak-agak ngeri sih gua. Okay. Kemudian ada kabel sama kuncinya tadi guys, jadi ada kabel AUX sama kunci buat si case-nya ini. Dan yang kayak gue bilang, ini gue PO dari salah satu e-commerce yang ada di Indo, dan gue nunggu sekitar 2 bulan akhirnya nyampe juga. Jadi ini fungsinya ya nanti guys, fungsinya nanti ketika kita nge-review atau kita nge-compare TWS atau earphone atau headphone, gue bisa nunjukin atau ngasih kalian coba denger nih, kurang lebih rasanya kayak gimana suara daripada si earphone atau TWS. Sebelumnya kan kita nggak bisa nih nunjukin perbedaannya gimana. Dan dengan pakai mic ini kita bakalan bisa. Oke? Okay? Nah, ini untuk kiri kanan ya. Jadi mic-nya kalau kalian bisa lihat tuh di bagian dalam ada kayak busa-busa sedikit. Nah, ini adalah si mikrofonnya. Jadi mikrofonnya ada dua, di kiri dan di kanan. Jadi stereo, tapi stereo memimik telinga kita. Dan bagian belakang ada bass roll off di bagian kiri, ada bass roll off, yang power ada di kanan. Jadi ini ada baterainya ya, mungkin ya. Oh, 9 volt alkaline battery inside. Jadi ada baterai di dalam sini. Jadi kita mesti remove dulu stiker ini sebelum digunakan. Oh, oke. Okay. Ah, jadi kita mesti buka nih ternyata. To access the battery, remove these 4 screws. Repot juga ya. Jadi baterainya ada di dalam sini, tapi kayaknya baterainya udah ada terinstall. Jadi kita nggak perlu pasang baterai lagi. Nanti kalau ada baterai 9 volt yang kotak lonjong itu. Dan di bagian bawah ini ada sebuah port buat e-auxiliary-nya. Jadi nanti auxiliary ini kita mesti colokin ke sebuah audio recorder buat kita bisa ngerekam apa yang didengar sama mic ini. Audio yang masuk ke mic ini nanti suaranya gimana nih, kita masukin ke dalam si audio recorder, baru kita rekam dan nanti suaranya kita putar bareng-bareng kayak gitu. Nah, sambil kita tes, gua udah siapin nih 2 buah TWS. Tapi gue bingung nih, kenapa dia nggak ada itunya ya, alasnya ya. Oh, sorry, masih ada satu ternyata. Tapi ini cuma
Oh, ini manual penggunaan aja. Yes, there you go guys. 3D view binaural microphone. Ini gua gelapin sedikit ya. Ya bisa lihat tuh. 3D view binaural microphone dan ada buku penggunaannya. Dan ada stikernya juga. Berarti mungkin gua mesti beli alasnya sendiri nih guys nanti, karena ini bisa di attach gitu ke sebuah tripod mungkin atau ke sebuah tiang yang nanti kita bisa pakai. Nah, sekarang saat ini sih masih bisa berdiri kayak gini, jadi gua langsung aja tes pakai. Tadam, yes, ada Apple AirPods Pro dan Samsung Galaxy Buds yang Pro. Jadi ini adalah keduanya TWS yang bisa dibilang top of the line-nya dari brand masing-masing. AirPods dari Apple, ya Galaxy Buds dari Samsung. Dan sekarang gua akan coba nih kasih kalian dengar perbedaan suaranya seperti apa melalui si mikrofon ini. Oke? Mari kita coba. Oke, nah sekarang kita taruh earbuds-nya di sini. Levelnya udah oke. Kita coba rekam dari awal. I think kurang lebih tadi kayak bisa terdengar harusnya perbedaan daripada suara. Dan ini juga keduanya settingannya default ya. Gua nggak setting equalizer sama sekali, sama juga di AirPods bahkan nggak bisa. Jadi kalian bisa dengar perbedaannya. Dan satu lagi nih, sambil kita iseng-iseng, kalau kalian nggak percaya, ini kan nanti audionya juga pada masuk nih. Nah ini coba dimasukin ya. Jadi suaranya bisa seperti ini. Dan ini di telinga kiri kalian. Ngeri ya. Nah, jadi ya itu sih unboxing iseng kita aja buat hari ini, yaitu 3D binaural microphone, bukan 3D sih, ya 3D juga sih, 3D microphone binaural. Yes, jadi mikrofon ini akan kita pakai buat testing-testing ke depannya biar kita bisa makin seru ngetesin TWS dan kalian juga bisa mendengar apa yang gua dengarkan. Oke, segitu aja. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan ngomongin harga, kalian cek aja langsung sendiri di marketplace karena ya gua rasa kalian juga nggak mau tahu sih harganya berapa. Dan segitu aja. Semoga kalau kalian suka videonya, klik tombol jempol aja buat seru-seruan. Kalau mau tahu kita bisa ngapain lagi pakai ini, ya tulis aja di bawah, mana tahu kan. Ada yang tahu nih buat ini pakai buat apa nih ya. Ya. Oke, jangan jorok kotaknya. Itu aja, subscribe ke Besin Tentang YouTube channel. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao.